Angin kuat. Ini hasilnya tadi. Tadi yang besar nggak terekam pula. Aduh. Nggak tahu ikan apa ini. Ini size ukuran sekilo kurang lah. Sekilo ada mungkin ini. Sama itu ada cumi. Cumi tadi dapat juga. Ikan baji-baji. Kepiting juga makan pancing teman-teman. Ini ada kerapu. Kerapu bunga. Itu ikan goreng. Ini target kita sebenarnya ikan ini, ikan katarap nih, yang kuning ini, sama becuk. Target ikan itu aja, cuma dikasih rezeki lebih. Alhamdulillah teman-teman, kita mancing bersama Lengung B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Abang Mancing Batam. Kali ini kita turun mancing, turun dari Lengung B teman-teman. Buat teman-teman yang mau coba mancing di sini, mancing pinggiran, cari lebam, dingkis, dan kitang-kitang bisa nih, dicoba teman-teman. Cuma kali ini kita mau turun ke tengah di laut sekitaran Teluk Lengkung dan depan-depan pulau Teluk Lengkung lah teman-teman. Ini lagi persiapan sama Lengkung Bay. Nah, kita lagi prepare dulu teman-teman. Persiapan jangan sampai ada ketinggalan. Alhamdulillah teman-teman, kita berangkat juga. Kita udah mulai jalan. Ini di Teluk Lengkung, Batam. Jadi sebenarnya spotnya sama yang kayak di Tanjung Riau teman-teman. Jadi kita mau coba spot-spot karang, tubiran aja, tubiran karang. Mudah-mudahan ada nanti ikan-ikan karang yang makan. Kalau ada ikan yang besar ya, itu rezeki mungkin. Kita coba cari rezeki dulu teman-teman. Strike teman-teman, ini kita mancing depan buaya aja. Preman Babon Batam. Kencingnya Bon Babon sih teman-teman. Ini kita mancing bersama Lengkung B, Bang Aswin. Nah, nanti yang buat teman-teman yang mau mancing sini, buat mancing pinggiran, kalau mau diajari bawa sampan juga bisa. Nanti kalau bawa sendiri, sewa berapa bang? 200 ya bang? Belum termasuk umpan minyak dan umpan. Minyak kita bawa sendiri. Strike teman-teman. Woi, babon. Selincing babon. Ini kali ini kita targetnya memang target ikan tak besar-besar. Besar kali ini masih. Ini udah pas buat digoreng ini. Nanti nyari lauk nih. Besar kali selincing ya, nampak jarang dipancingin di sini. Di belakang kapal belakang listrik babon sampan itu teman-teman, kita lagi lihat juga ikan apa. Ini seperti, wih mantep tarikannya. Kapal tetangga nih, strike. Kita masih nunggu juga lihat. Woi, mantap ngelawan. Woi, jahan. Woi, mantap. Mantap bang, jahan teman-teman. Wih mantap, ada jahan siang-siang. Ah jadi panas nih teman-teman. Dia di kapal belakang ini jarak-jarak 20 meter ya babon. Mantap. Oh wih, becuk. Nyangkut punya abang. Tunggu bang, nyangkut bang. Ikannya dulu keluar.
kali ini dapat ikan karang teman-teman. Langsung yuk. Mantis kirain ini. Ikan becuk. Alhamdulillah teman-teman, ini 1:1000 ini. Kolesterol naik. Wih. Babon. Babon ini Mas Yun. Eh. Mantap. Naik cumi kita ini. 1:1000 bisa dapat kayak gini. Mentakel 1. Alhamdulillah. Oke kawan-kawan, kita pindah spot ke tengah ini, ke jalur apa? Jalur Roro. Ini kapal Roro mau ke Tanjung Umbat. Ini benar-benar di tengah ini. Itu kapal-kapal besar. Ini kita ikut di belakang lain-lain kapal kecil ini. Mudah-mudahan kita ada rezeki teman-teman. Rezeki ikan besar yang gambar. Oke teman-teman, kita ke tengah tadi. Zong. Dia dalam, cuma karang tak ada. Jadi kita mancing ketubiran aja nih kali ini. Ini saya baru naik ikan boren. Ini ikan boren. Sedap nih dibakar nih. Ikan boren. Cuma mungkin ikan karang udah. Ya, kita cari lagi. Cari lagi lah teman-teman. Yang lain. Oke, gas, gas. Ini kita di pinggir-pinggir pulau aja. Ini pulau apa, Bang? Pulau di Batam lah pokoknya. Oke, kita mancing lagi. Di belakang strike juga, teman-teman. Ikan boren. Mantap. Yang tengah belum nih. Tengah masih dia ke bagian poyot aja. Yang tengah lagi pusat. Enggak lah, tak apa-apa itu bang, tak sakit dulunya. Dibakar mantap kali itu bang. Ini kita mancing di sekitaran Laut Punggur Batam. Kita mancing dulu. Tak terekam kentoka ini. Ini kita kalau mancing ikan di tubiran memang seperti itu teman-teman. Di karang dangkal lah. Itu di belakang juga lagi dimakan itu. Ini orang kampung paling malas bersih. Enggak usah, dia enggak disisi. Ini kalau ikan ini dia enggak usah disisi Mas Yud. Buang aja isi perutnya. Oke. Dibakar. Oh, dibakar. Iya. Mantap Mas Yud. Boren digoreng dia, Bang. Enggak, boren masih enak. Dia sisiknya bisa lepas. Ini enggak lepas, lengket dia sisiknya. Nanti kita spill hasil mancing kita teman-teman. Ikannya dapat ikan apa aja. Buat yang mancing kemari sama nanti kita kasih nomor apa? Nomor tekongnya. Bukan tekong sih, pemandu wisata. Nanti yang mau pengen liburan mancing bisa nanti diajari juga cara bawanya teman-teman. Buat sewa buat 200.000, umpan bawa sendiri dan minyak bawa sendiri. Ayo kita mancing dulu. Video terus kapan mancingnya. Orang narik kita gigit jari. So, trek kawan-kawan ikan cantik. Kekapu. Kekapu. Kok mirip ya? Giginya aja beda. Kayak kelapa suruh kan gitu dia. Putus, rakit lagi lah bang, ntar aja rakit. Oke, selamat. Oke teman-teman, hari sudah sore, gelombang udah mulai kuat. Ini kita dikasih mancing sampai jam 3 aja, lewat jam 3 ombak udah kuat, angin kuat. Ini hasilnya tadi. Tadi yang besar nggak terekam pula. Aduh, nggak tahu ikan apa nih. Ini size ukuran sekilo kurang lah. Sekilo ada mungkin ini. Sama itu ada cumi, cumi tadi dapat juga, ikan baji-baji, kepiting juga makan pancing teman-teman. Ini ada kerapu bunga, itu ikan boren,
Ini target kita sebenarnya kan ini, kan kata Arab nih, yang kuning ini sama becuk. Target ikan itu aja, cuma dikasih rezeki lebih. Alhamdulillah teman-teman. Kita mancing bersama Lengung B. Nah, buat yang mau pengen mancing sini, nah ini nomor HP-nya di bawah sini teman-teman. Nanti saya kasih di bawah ini nomor HP-nya. Oke teman-teman, kita balik dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan Abang Mancing Batam. Yang baru menyaksikan, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe di channel Abang Mancing Batam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hidup ya teman-teman.